Dokter Jualita. Halo. Halo ya. Dokter. Gimana nih dok? Cara ya untuk memilih daging yang segar. Kita lihat juga permukaannya. Seharusnya permukaannya itu dia licin tapi kenyal gitu. Oh, oke. Okay. Tidak kaku. Dulu, Kemudian serat-seratnya itu juga dia bisa terlihat jelas gitu ya. Kemudian warnanya. Warnanya memang dia seharusnya warnanya merah cerah seperti merah ini. Cerah. Merah cerah seperti ini. Gitu. Nah, yang jangan dipilih kalau misalkan warnanya dia udah mulai seperti ada memar kebiruan. Memar kebiruan. Berarti okay, mungkin dia sudah lama. Oh, artinya sudah lama. Berarti semakin merah cerah seperti ini, dia masih fresh. Berarti baru. Masih, fresh, masih baru. Dan kelihatan ini ya serat-seratnya. Kelihatan jelas kan serat-seratnya gitu. Kemudian ketika sama ketika kita pegang, dipencet, dia akan kembali lagi ke bentuk semula dengan cepat. Oh, kelihatan ya? Fleksibel gitu ya? Iya, elastis. Lentur. Nah, gimana cara membedakan daging yang tidak disuntik formalin dengan yang ada formalinnya? Kalau yang ada formalinnya dia pasti lebih kaku. Lebih kaku, kemudian warnanya itu dia juga lebih agak sedikit pucat. Kemudian kalau misalkan dia di sudah di dalam kemasan, di plastik, tidak banyak cairan merah yang keluar dari daging tersebut. Karena makin banyak cairannya keluar, berarti kemungkinan sudah lama dia disimpan. Sudah lama, iya. Biasanya itu ada di supermarket-supermarket gitu ya dok. Betul, ya. Sudah, betul. Sudah ada dalam kemasan. Cara untuk membedakannya itu adalah dari airnya juga. Iya, semakin banyak airnya berarti sudah lama dia disimpan. Oh gitu ya dok. Nah, ini kan kalau di seluruh ruangan ya dok. Iya. Kalau misalnya ini daging suka ada yang dibekukan atau di freezer. Iya. Itu bagaimana dok cara untuk membedakannya? Iya. Ketika mau beli pasti agak sulit kita membedakan apakah ini bagus atau enggak. Tapi harus dipastikan aja bahwa penyimpanan itu betul, artinya dagingnya itu memang dibungkus dengan rapat, ditaruh di dalam freezer, suhunya di bawah 0 derajat. Nah, yang perlu dipastikan lagi, ketika kita mau proses thawing, jadi dari beku kita mau tinggalkan cairkan, cairkan, itu namanya proses thawing. Jadi pada waktu proses thawing itu dari freezer seharusnya dia masuk dulu ke kulkas bawah, ke chiller. Jadi nggak langsung ditaruh di suhu ruangan. Biasanya suka langsung ditaruh suhu ruangan, terus direndam di air. Iya, itu nggak aman. Lebih baik. Karena terjadi dong kalau seperti itu. Karena itu kan berarti kita memberikan suhu yang ekstrim kan, mulai dari yang suhu minus, langsung ke suhu ruangan yang suhunya sekitar 23-25 derajat. Pastinya akan berpengaruh ke kualitas daging. Betul. Ya, oke, berarti harus dari turun dulu ke chiller. Turun dulu ke kulkas bawah, habis itu baru kita mulai proses. Iya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Itu tadi pemirsa cara sehat untuk memilih daging yang segar. Setuju atau tidak bahwa hidup yang sehat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Maka dari itu, mulai dari sekarang. Kembali ke studio. Oke, okay, baik Dokter Arlin. Tadi habis pegang-pegang daging, aku harap tadi dibeli dagingnya ya. Udah dibeli kok, tapi ditawar dulu jangan lupa. Oke. Ya. Sekarang hari kita udah bahas banyak banget. Yang pertama tadi kita bahas mengenai jengkol ya dengan Mbak Julita yang pecinta jengkol. Jengkol ini tentunya tidak berbahaya buat kesehatan kecuali baunya mesti hati-hati. Iya, tapi tentunya kalau jangan berlebihan yang enggak baik kata Dokter Arlin tadi gitu. Ya. Dan jangan makan buru-buru. Nanti kalau makan buru-buru nanti cegukan. Iya. Dan cegukan ini mungkin juga merupakan penyakit yang ada tersembunyi di belakangnya kata Dokter Pringgo. Iya, tapi tentunya sekali kita mesti periksa lebih lengkap dan ada gejala-gejala lain yang mesti kita waspadai, ya. Iya, dan tentunya dengan cegukan kita bisa tarik nafas dalam atau minum air itu juga bisa. Nah, nggak terasa ya sudah 60 menit kita menemani Anda. Terima kasih banyak Dokter Ari, Dokter Pringgo dan juga Julita Bahar. Terima kasih. Dokter Dian tadi juga sudah memberikan informasi. Terima kasih Dokter Dian, spesialis gizi. Dan sekarang kita pamit undur diri. Saya Dokter Vito Damai. Dan saya Dokter Arli. Jangan lupa untuk selalu nonton Ayo Hidup Sehat tiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Kesehatan selalu dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Oleh karena itu, mulai hari ini, Ayo Hidup Sehat, stay healthy and be awesome.